Wa min uqubatiha, di antara uqubah atau di antara hukuman bagi pelaku maksiat, annaha tu'mil qalba, maksiat itu membutakan hati sehingga manaipun dados wuta, boten saged mbedakaken barang-barang leres kali barang salah, hak kali batil, sunnah kali bid'ah, maksiat kali taat, jalan yang mengantarkan ke surga atau jalan yang mengantarkan ke neraka, boten saged mbedakaken wuta. Mila ngantos enten sanajan ilmunipun sundul langit, ning matanya buta itu enggak bisa membedakan kafir kali Islam. Kafir kali Islam niku dianggap podo. Niku ingkang wuto niku atini. Allah ingkang dikaken la ta'mal absor walakin ta'mal ulub allati fis sudur. Mereka itu tidak buta matanya, tapi yang buta adalah hatinya, sehingga tidak bisa membedakan hakikat al-haq dan al-batil. Fa'ilam ta'mahu af'afat basiratahu. Kalau seandainya maksud tidak membutakan hati, boten ngantos membutakan hati, maka maksud itu akan melemahkan basirahnya, akan melemahkan pandangan hatinya. Wala buddha, itu pasti. Maksudnya ku nek mboten membutakan hati, dia akan melemahkan hati. Kalau hati niku lemah, niku nggih jenenge wong lemah, mboten kagungan kekuatan. Melampah terseok-seok, jatuh bangun, jungkal-jungkel, mboten saged cepat, napa malih dijak cepat, malah ceklek sikilipun, dia lemah. Yen ngapunten kados tiyak nembe gerah lara napa malah dia cepat kon mlaku biasa timik-timik menangel kadang angel napa malah kan rikat nyak-nyak-nyak mboten saged. Tiyang kondisi hatinya yang lemah ngoten niku ugi berkaitan dengan amal-amal soleh niku kados jasad ingkang lara ngoten niku wau. Mboten saged nyak-nyak-nyak. Terus nek panjenengan nyuwun ngapunten piye to yo? Ora iso recek-aceket nyak-nyak-nyak-nyak rasa ndang-ndang mangkat niku manahipun benten-benten. Nyuwun ngapunten wonten ingkang manipun niku sehat, oh masyaallah, sehat jerantal piyambak sehingga betul-betul mereka nyak-nyak-nyak-nyak. Ning enten sing dadak dituntun mendadak ngangge tiba barang. Angel seret-seret tangek ini digerucuk saember ngimbutan, tangi-tangi didek ini merem malih, ambruk malih. Niku pancen memang kondisi hatinya lemah, sehingga tidak ada kekuatan untuk dia segera mewujudkan ini amalan. Waqad taqaddama bayanu annaha tu'ifuhu wala buddha. Telah berlalu penjelasan bagaimana maksud itu melemahkan ini hati. Pasti akan terjadi seperti itu. Sekarang yang dibahas adalah kebutaan hati. Faida amial qalbu wa dha'ufa fatahu min ma'rifatil huda wa quwwatihi ala tanfitihi fi nafsi. Wa fi ghairihi bihasabi dha'fi basiratihi wa quwwatihi. Kalau hati itu sudah jadi buta dan menjadi lemah dan melemah, keadaannya lemah, maka dia akan kehilangan dalam mengenal petunjuk dan akan hilang, akan kehilangan kekuatan untuk melaksanakan ketaatan dalam dirinya dan dalam yang lain-lainnya sesuai dengan kelemahan basirah dan kekuatannya. Fa innal kamalal insani, sesungguhnya kesempurnaan manusia itu madaruhu ala aslaini, porosnya itu dalam dua poros. Kekuatan kesempurnaan manusia itu berporos pada dua perkara. Sumbune niku kali. Nek kalih perkais niku sempurna, oh masya Allah, jadilah dia orang yang sempurna.
apa dua poros atau dua pokok ini? Ma'rifatul haq minal batil wa itharuhu alaihi. Yang pertama, mengenalnya dia yang hak dari yang batil. Ini ilmunya bagaimana? Tergantung yaitu tingkat ilmunya dia dalam mengenal al-haq dan al-batil. Yang kedua, itharuhu alaihi. Kekuatan dia untuk senantiasa memenangkan kebenaran di atas kebatilan. Porosnya tentang mriki. Kalau dia itu ilmunya sempurna, sehingga mengenalnya al-haq dan al-batil itu sempurna, nek coroti yang betul lampu, niku lampu ini pun padang jinglang. Sempurna. Sehingga mboten enten ingkang remeng-remeng malih. Terang, benderang. Niku ilmu. Ini kekuatan ilmu. Nomor kali, kekuatan amal. Kekuatan dia untuk bisa memenangkan yaitu kebenaran di atas kebatilan. Wama tafawatat manazilul halqi indallahi ta'ala fid dunya wal akhirah illa biqadri tafawuti manazilihim fi hadhil amraini. Perbedaan kedudukan makhluk di sisi Allah di dunia dan di akhirat, mulia rendahnya manusia, tinggi rendahnya kedudukan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, perbedaannya itu tidak lain kecuali ditentukan dengan perbedaan kedudukan mereka dalam dua hal itu. Menawi ilmunya semakin sempurna dan kekuatan amalnya semakin sempurna, maka dia semakin tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin berkurang kadar ilmu dan berkurang kadar kekuatan amalnya, semakin berkurang pula kedudukan dia, ketinggian kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa humma ladzani asnallahu subhanahu wa ala anbiya'ihi bihima. Dan kedua hal ini, kekuatan ilmu dan kekuatan amal tadi, kekuatan untuk dia mengetahui yang hak dan batil, dan kekuatan untuk bisa memenangkan yang hak di atas kebatilan. Kekuatan dua perkara inilah yang menjadikan mereka dipuji oleh Allah, yaitu para nabinya. Para nabi adalah pemilik kekuatan dua hal itu. Fi qawlihi ta'ala, di dalam firman Allah ta'ala, wadhkur ibadana, ingatlah tentang hamba kami. Siapa? Ibrahim, Ishaq, Yakub. Ini sedaya Ibrahim bapaknya Ishaq, Ishaq bapaknya Yakub, Yakub nama lainnya Israel, anak turunipun Yakub namanipun Bani Israel. Ibrahim, Ishaq, Yakub itu adalah ulil aidi wal absor. Pemilik al-aid dan pemilik al-absor. Fal-aidi yang dimaksud dengan al-aid itu al-qawiyu fitanfidil haq. Kekuatan di dalam mewujudkan al-haq. Sehingga dia itu dengan al-haq itu selalu terwujud. Menang terus dalam mewujudkan al-haq. Tidak dikalahkan oleh kebatilan. Dia senantiasa taat, senantiasa menjauhi maksiat. Dia tidak bisa dikalahkan oleh hawa nafsunya. Dia selalu mengalahkan hawa nafsunya. Ini al-aidi, pemilik kekuatan untuk senantiasa memenangkan al-haq. Wal-absar basairu fiddin, yaitu pandangan cahaya dia tentang agama. Ilmunya itu sempurna, gamblang, sehingga melihatnya itu melihat dengan ilmu cahaya yang jelas. Maka nek menganalisa masalah niku, pendapat terbaik pendapatnya nabi. Sanes pendapatipun liyanipun. Ning kita niki masyaallah. Kalih nabi menyanjung-nyanjung setinggi langit, ning nek bagian berkaitan dengan aran hidup kok malah milih pendapatipun tiang kafir, musyrik, munafik.
ahli maksiat enten mboten. Ya nyatane ngoten niku. Dalam nyanyian Nabi diangkat-angkat yang tersundul langit. Ning dalam praktek hidupnya justru ingkang dingge niku teorinipun tiang kafir musyrik. Tiang-tiang ingkang mboten kagungan agami. Niku naminipun nyengkleng. Mboten terwujud antara apa yang dia pujikan untuk Rasulullah SAW dengan apa yang dia wujudkan dalam kehidupan. Nabi itu orang yang paling terang dalam memandang masalah. Ilmunya niku kados lampu padang jinggilang. Sehingga kalau menganalisa masalah niku, itulah yang terbaik dari pendapat Nabi SAW. Tapi kita sering husnudon kali hawa nafsu kita sendiri. Sing paling apik iki, sing paling pintas bakal memenangkan perkara, memuliakan Islam. Kalih kanji Nabi mboten ngandel. Apa yang disampaikan Nabi kayaknya itu kesuwen. Dan ini kayak tidak memberikan jaminan ini untuk segera. Wangkos sama nasfi hadal maqom arba'ata aksam. Manusia dalam perkara ini terbagi menjadi empat macam. Dilihat dari kekuatan ilmu dan amal, manusia terbagi menjadi empat macam. Yang pertama, fahaula asraful aksam. Mereka adalah orang yang paling mulia. Bagian yang paling mulia. Minal khalqi dari kalangan para makhluk. Wa akramuhum alallah dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah para nabi. Yang kekuatan ilmunya paling jelas dan kekuatan untuk mewujudkan kebenaran paling kuat. Itulah para nabiullah alaihi salatu wasalam. Dan orang-orang yang mengikuti jejaknya para nabi. Al-qismu tsani, macam yang kedua, aksu haula, lawanipun. Ilmunya paling rendah dan kekuatannya paling tidak ada. Paling tidak punya ilmu dan paling tidak punya kekuatan. Man la basirata lahum fiddin. Mereka adalah orang yang tidak punya basirah tentang agama. Ilmunya ini kun nol potol. Nol potol. Sanajan profesor nyun ngapunten nek mboten ngertos agama dalam pandangan Allah niku termasuk minal juhala. Termasuk minal jahilin, orang yang bodoh, juhala orang-orang yang bodoh. Karena hakikat ilmu itu pengetahuannya tentang agama. Nek mboten purun dibodoh-bodohaken Allah, ampun ngantos bodoh tentang agaminipun Allah. Sebab pripun mboten dipun sebab yang kudung ngecul ke surga akhirat yang ini kebaikannya segalanya dibandingkan dengan dunia, dia milih laler atau milih sayap ekor nyamuk, milih bangke kambing, tentu dia adalah orang yang betul dalam keadaan bodoh. Niki Allah ingkang ndika nek protes nggih protes Quranipun. Nah, jeng protes ke hadis pun Kanjeng Nabi, ampun protes ustadipun namung macaaken, ngaturaken apa yang disampaikan Allah. Wala quwata ala tanfidil haq, dan dia tidak punya kekuatan untuk mewujudkan al-haq. Wahum aksaru hadal khalqi, ini adalah kebanyakan manusia. Milo kata-kata pun tiang niku sesat. Bila kita ketambutan pareng dalam urusan agama, urusan menempuh jalan yang hak, enten iki voting. Ake-akean bener niku mboten ngai voting, bener niku adalah ngagem dalil Quran hadisipun pundi, itu yang kemudian harus kita ikuti. Sehingga nek kita menyandarkan selalu mengikuti kebanyakan orang, Allah ngendikaken wa in tuti' aksara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau Anda mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi akan menyesatkan kalian dari jalan Allah SWT. Barang benar niku itu apa yang ada pada ilmu. Nek siji tambah siji enten sing jawab loro, sak kelas niku cacahe wong 50, sing jawab loro niku namung wong loro. Kinten-ten sing bener sing pundi niki? Sing wong 48 jawab niku 8.
Siji tambah siji walu. Lah kae nyatane tonggoku siji tambah siji dadi walu. Anake dadi walu maksudnya. Salah jan wong 48 nek salah nggih salah. Kembali ini wong sipun dumateng ilmu, mboten kataipun karep. Mboten kataipun tiyang ingkang kagungan karep. Ning kembali wong sipun dumateng ilmu. Mereka tidak punya basirah dan tidak punya kekuatan untuk wujudkan al-haq dan mereka adalah kebanyakan manusia. Alladzina ru'yatuhum qatil uyun wa hummal arwah. Yang pandangan mereka itu membuat mata sakit dan membuat yaitu arwah itu dia dalam keadaan yaitu panas dingin, koma niku demam. Ndeleng wong maksudnya ndeleng wong niku marai sepet meripate kemudian juga sesek dodoni. Enten mboten tiyang nek dideleng niku nyepeti motor nyeseke dodo enten mboten. Kathah. Mila dongenipun panjenengan apa? Nyuwun keturunan ingkang qurratu ayun, qurrata ayun. Ingkang nyejukaken meripat. Ingkang nai dipun deleng niku Masya Allah nyenengaken. Mboten datosaken meripatipun sepet. Wasaqul qulub. Dan kalau dipandang itu mandang mereka itu membuat hati itu sakit. Hati menjadi sakit. Keloro-loro. Koono wong ngono kuwi. Yudhayyiquna diyar. Membuat donya niku dadi sempit, sesek. Sesek dodone, sesek dunyane karena melihat kenyataan orang-orang yang pentalitan ngoten-ngoten niku. Kemudian wayuh launal asar. Rego-rego dadi mundak malai larang menjadi mahal. Artinya menjadi membuat sulitnya hidup. Wala yustafadu bisuhbatihim. Dan tidak ada faedahnya bergaul dan berkawan dengan mereka illal ar wasitar, kecuali kehinaan dan kerendahan. Kecuali hanya akan menjadi hina dan rendah bergaul dengan orang-orang yang tidak punya ilmu dan tidak punya kekuatan untuk beramal. Karena dia akan menjadi pengekor hawa nafsu dan pengekor syaitan. Dia akan menjadi budak-budaknya nafsu dan syaitan. Ngomong ini ku namung ting ceblung tok nyepetakan nyesekakan dodo. Tingkah laku ini pun uki makatan. Sombong, jelei, dideleng, dirasani ku jelei, marai muntah. Nomor 3. Al-Qismu Thalis, man lahu basiratun bilhaq, wa ma'rifatun bihi. Orang yang punya basirah, mempunyai ilmu tentang kebenaran, mengetahuinya, ning lakinnahu dha'ifun. Nek pun bagiankan ngamal niku, lemes. Mangga menika lemes, mboten greng. Mboten wonten kekuatan untuk beramal itu enggak ada. Ilmunya enten. Ning nek kon pun bagian ngamal niku blas, mboten enten kekuatan, mogokan. Lakinnahu dha'ifun. Nggih. Ya lakinnahu dha'ifun la quwata la. Tapi mereka itu dha'if, lemah, tidak ada kekuatannya. Alatan fitihi wala dakwata ilaih, tidak punya kekuatan mengamalkan kebenaran, tidak ada dakwah mengajak kepada kebenaran, enggak ada. Wa hadha halul mukmin adh-dhaif. Ini kondisi orang mukmin yang dhaif. Ngajine teng pundi-pundi? Masya Allah, ilmune pun kathah janipun ngertos, ning dhaifnya hati itu membuat dia kemudian susah untuk beramal. Wal mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minhu, sedangkan mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, man lahu quwwatun wa himmatun wa azimatun, wonten tiyang ingkang kagungan kekuatan, semangat, himahnya masyaallah mubal-mubal. Ana kebul-kebul. Masya Allah semangatnya, azimahnya, kemauannya itu Masya Allah menteng-menteng. Lakinnahu dha'iful basirah fiddin.
ning ilmune niku dhaif. Dimari niku meli-meli, lampu niku meli-meli, loro setengah watt niku nggih nyorot niku mboten cetha. Layakadu yumayyizu baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan. Dia enggak bisa, hampir-hampir enggak bisa membedakan antara wali Allah marohman dan wali syaitan, hampir-hampir enggak bisa membedakan. Pokoknya sing sorbanan niku wali Allah, padahal dukun. Dukun tukang sihir niku dianggap waliullah. Niku saking boten kagungan ilmu untuk membedakan antara wali Allah dan wali syaitan. Balyasabu kulla sauda tamroh. Dia sangka setiap yang hitam itu kurma. Dianggap saben sing coklat niku coklat, padahal telek lencung. Sehingga dia enggak bisa membedakan antara yeni hakikat masalah hanya melihat dohirinya. Wa kulla baydha syahmah. Dia sangka setiap yang putih itu lemak, gajih. Padahal sing putih niku kadang nggih macam-macam. Wayasabu alwaroma syahman. Dia sangka setiap infeksi abuh niku syahman, itu lemak. Oh masya Allah lemak gajik. Padahal abuh melentung infeksi isini nanah. Nek disudet niku mungki disedot benten kalih gajik. Wadawa annafi summan, bahkan dia sangka obat yang manfaat itu racun. Boten sakit bentenaken. Dia tiap lemah ilmunya. Orang seperti ini adalah kondisi-kondisi berkaitan dengan itu kuat tidaknya ilmu dan amal mereka. Walaysa min haula man yasluhu lil imama fiddin. Di antara empat golongan ini, Bapak Ibu yang rahmati Allah, tidak ada yang layak menempati derajat imamah, derajat keimaman dalam hal agama. Wala huwa maudhi'an laha, dan tidak pantas untuk menempatinya itu, kecuali ini siwal qismil awal, kecuali yang pertama. Yang dia punya kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Ini yang layak untuk menempati derajat imamah, kepemimpinan. Sehingga yang terdepan dalam memimpin itu yang ilmunya paling mantap, yang kekuatan amalnya paling mantap, itu yang akan menempati derajat imam. Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Dan kami jadikan di antara mereka para imam yang mereka membimbing dengan petunjuk kami. Kenapa mereka naik ke derajat imam? Lama sobaru, karena mereka itu punya kesabaran. Kekuatan apa ini? Sabar, kekuatan apa? Sabar, kekuatan? Sabar, kekuatan? Tadi ada dua kekuatan. Kekuatan apa? Wow. Kuatul ilmi dan kuatul amal. Sabar kekuatan apa ini? Amal. Nek mboten sabar mboten badhe ngamal. Orang untuk dia bisa senantiasa taat dan senantiasa menjauhi maksiat niku membutuhkan kesabaran. Fitnah syahwat dihadapi dengan ilmu atau dengan sabar? Dengan sabar. Kalau enggak sabar, dia berzina. Kalau enggak sabar, dia mendem. Kalau enggak sabar, dia ya ini macam-macam. Niku butuh kesabaran. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu dengan ayat kami yuqinun, yakin. Yakin niku buah kesempurnaan ilmu. Buah sempurnanya ilmu niku yakin. Tiang niku nek pun yakin ngertos hakikatipun, nek kuwi lanang niku yakin, ilmu yakin. Idraku syai' ala ma huwa alaih. Ilmu niku, Bapak sekalian, maknanya idraku syai' ala ma huwa alaih. Mengetahui seperti hakikatnya niku ilmu.
Nek pun ngertos simbok ini kelumpuhan pun ngertos cik bocah iki cah kacili lanang. Ciri ni lanang ya, pokoknya enten lanang ini kelanang. Niku nek pun ngertos hakikat niku lanang, mbok ajeng dibengesi, disayai, dijilbabi, didandani kepripun mawon, ngerti niki lanang. Mboten wedok. Itu tahu hakikatnya. Sehingga nek tiyang niku paham hakikat tauhid, mbok ajeng enten syubhat napa kemawon, ngertos hakikat syirik, enten syubhat pripun kemawon, di dandan-dandani syirik niku kados kajenge ketinggal kados tauhid tetep ngertos nek niku syirik mboten badhe bleru niku nek pun ngertos ilmune ngoten niku panjenengan nek pun ngertos dalan teng Sidol Mulya niku mbok ajeng digawe nek terowongan teng pundi belok teng pundi niku tetep mboten sesat pun ngertos dalane kesana enggak akan tertipu dengan tipuan yang mengarahkan ke macam-macam. Ning nek mboten ngertos ilmunipun sehingga mboten yakin enten wong ngarahke bingungi mesti. Mesti bingung. Ah kebingungan itu karena dia ketiadaan ilmu. Sehingga mboten kagungan keyakinan untuk menuju ke satu arah. Bingungan. Fa akhbara subhanahu anna bi sabri wal yaqin nalul imamah fitin. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dengan as-sabr maka mereka mencapai derajat imamah dalam hal agama. Wa haula humul ladina istasnahumullahu subhanahu jumlatil khasirin. Dan orang-orang yang mereka punya kekuatan ilmu dan amal ini, orang yang Allah kecualikan dari golongan orang-orang yang rugi. Wa aqsama bil asri, Allah bersumpah dengan waktu, dengan masa, allazi huwa zamanu sa'il khasirin wa rabihin. Yang waktu itu tempatnya orang untuk melakukan sehingga menjadi orang yang rugi atau orang yang untung, orang-orang yang robihin, khosirin atau robihin, orang yang rugi atau yang untung. Ala anna man adahum fawwa minal khosirin. Orang-orang yang mereka tidak punya ilmu dan kekuatan amal adalah orang-orang yang rugi. Ayat yang kang sampun kita bahas surat ngimineka wal asri. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Manusia itu sungguhnya benar-benar berada dalam kerugian. Allah bersumpah dengan waktu. Demi waktu semua manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang mereka beriman, kecuali orang yang mereka beramal saleh. Mereka saling mewasiatkan al-haq dan mewasiatkan untuk sabar. Maka di sini iman itu ilmu, amal soleh kekuatan amal, dengan itulah manusia akan keluar dari kerugian. Falam yaktafi minhum bimarifatil haq wa sabri alaih hatta yusi ba'dum ba'dan bihi wa yursituhu ilaih wa tahuddahu alaih wa yahuddahu alaih. Tidak cukup Allah dalam ayat ini hanya dengan mengenal kebenaran dan bersabar dalam mengenal kebenaran, tapi sampai mereka saling berwasiat untuk mewujudkan kebenaran itu kekuatan amal, sehingga dengan dua kekuatan ini ilmu dan amal mereka menjadi orang yang betul-betul beruntung. Mereka mengarahkan manusia kepada ilmu dan amal, mereka juga menganjurkan manusia sehingga betul-betul mereka ini orang mempunyai kekuatan ilmu dan amal. Mereka itulah yang Allah keluarkan dari kerugian ini manusia. Wa in kana man ada haula khasiran. Kalau dia itu enggak punya ilmu dan amal, maka dia termasuk orang yang rugi. Fa ma'lumun annal ma'asi wal dzunub. Maka telah diketahui bahwa maksiat dan dosa itu tu'mi basiratal qalbi, melemahkan, membutakan basirah hati sehingga menghilangkan berkahnya yaitu ilmu. Fala yudrikul haqqa kama yanbaghi. Maka dia tidak akan mengenal al-haq sebagaimana mestinya. Mereka tidak akan mengenal al-haq sebagaimana mestinya. Wa tab
ifu kuwatahu wa asimatahu, wa tut'ifu kuwatahu wa asimatahu. Dan dia akan melemahkan kekuatannya dan akan melemahkan azimah, itu semangatnya untuk beramal. Fala yasbiru alih, maka dia pun tidak akan bersabar. Dia tidak bisa bersabar dalam melakukan amal-amal, baik itu ketaatan atau menjauhi perbuatan maksiat. Bal qad yatawaradu alal qalbi, bahkan terkadang ketika hati itu terus menerus dalam kondisi seperti itu, tidak punya ilmu dan tidak punya kekuatan amal, hatta yan aqisa itraquhu kama yan aqisu si sayruhum, dia akan terbalik dalam pengenalan ilmunya sebagaimana terbalik dalam perjalanan amalnya, sehingga ilmu dan amalnya kewalik-walik. Syirik dipenanggap tauhid, tauhid dipenanggap syirik, sunnah dianggap bid'ah, bid'ah dianggap sunnah, taat dianggap maksiat, maksiat dianggap ini taat. Iku ngantos sampai pada kualik-kualik. Karena dia terus-menerus bergelimang dalam kebodohan, tidak punya kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Fayudrikul batil haqqan wal haqqo batilan. Dia mengenal yang batil bahkan sebagai al-haq, yang hak dikenal sebagai yang batil. Wal ma'ruf mungkaran, yang ma'ruf dianggap mungkar dan mungkar dianggap ma'ruf. Fayantakisa fi sayrihim, maka dia terbalik dalam perjalanannya. Sehingga kualik-kualik melakuni kuduni ngalor malah ngidul. Wayarji'a an safarihi ilallah wa daril akhirah, dan dia yang harusnya itu kembali dari safarnya itu kepada Allah dan kepada kampung akhirat, justru ila safarihi ila mustaqirin nufus al-mubtilah, dia justru tenang dengan perkara-perkara yang batil, kembalinya kepada perkara-perkara yang batil. Allati radiyat bil hayati dunya, dia ridha dengan kehidupan dunia. Watma'annat biha, tenang dengan dunia. Wa ghafalat minal anilahi wa ayatihi, lalai dengan Allah dan ayat-ayatnya. Wa tarakatil istidada liliqa, dan dia tinggalkan persiapan untuk bertemu dengan Allah. Sehingga terbalik, dia berjalannya itu kualik. Harusnya dia itu orientasi dan berjalan itu mengarah kepada akhirat, dia malah cutel di dunia karena ilmunya dan amalnya tidak ada kekuatan di dalam dirinya. Tidak ada kekuatan ilmu dan amal. Walau lam yakun fi uqubati dzunub ila hadzal uqubah wahdaha. Seandainya hukuman dosa itu tidak ada lain kecuali hanya ini saja, membuat orang itu lemah basirohnya dan lemah amalnya, lakanat da'iyatan ila tarkiha, sungguh ini telah membuat orang itu akan meninggalkan maksiat walbu'ti anha, walbu'ti minha, dan akan menjauhi maksiat tersebut. Wallahul musta'an, dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Wahada kama anna ta'ata tunawirul qalba wa tajluhu wa tasqulu wa tuqawwi bi wa tuqawwihi wa tusabbituhu. Inilah sebagaimana ketaatan itu tunawirul qalba, akan membuat hati itu bersinar terang. Ketaatan itu akan membuat hati bersinar terang dan akan membuat hati itu yaitu jelas dalam memandang masalah, jali dia terang jelas, dan hati itu akan dan itu akan menginclongkan hati. Ini tasquluhu, menginclongkan hati, hati menjadi kinclong jernih. Watuqawihi watusabbituhu, dan akan menguatkan dan mengokohkan orang sehingga betul-betul dia menjadi orang yang tangguh dalam kehidupannya. Hatta yasira kalmir'atil masqulati fi jala'iha wa safa'iha fayamtali'a nuron, sehingga kondisi hatinya itu seperti mir'ah, koco, cermin yang maskulah, cermin yang kincong,
Jala fi jala iha wa sofa iha, betul-betul bersih-sih kinclong. Fayang li'a nuran, maka penuh dengan cahaya. Berkilau kacanya itu, berkilau betul-betul kaca yang bersih, hatinya bersih. Kalau hati itu seperti itu, sekalian dikatakan, fa'idha dana syaitonu, kalau syaitan itu mendekat kepada hati yang kinclong kayak gini, maka asabahu min nurihi mayusibu mustariqas sam'i minasyahbi athawaqib. Minasyahbi athawaqib. Maka akan menimpa kepada syaitan itu dengan cahaya hatinya itu seperti apa yang menimpa syaitan pencuri berita langit yang dikejar dengan itu bintang untuk membakarnya. Sehingga cahaya hatinya itu akan membakar syaitan yang mendekat. Syaitan bahkan ketakutan mendekat kepada orang-orang yang punya hati seperti itu. Sebagaimana takutnya syaitan dikejar oleh bintang untuk membakar dia. Fasyaitanu yafruku min hadal qalbi asadda min faraqid tibi minal asad. Nah, syaitan itu dia takut dari hati yang seperti ini seperti melebihi takutnya yaitu singa dari serigala, macan. Intinya takutnya yaitu binatang itu kepada yang lebih buas lagi. Akan ketakutan syaitan untuk mendekat kepada hati yang betul-betul kinclong, kata sekolah. Hatta ina sahibaha sahibahu. Dan bahkan yaitu orang yang mereka, orang yang memiliki hati yang kinclong ini, layasri'u syaitana, akan membuat syaitaniku tersungkur, pingsan, terjungkal, fayakhiru syari'an, dia akan tersungkur, semaput. Artinya syaitan betul-betul dia gak bisa menguasai hati yang betul-betul bersih, kayak tadi, bersinar kuat, punya kekuatan amal. Fatastami'u alihi syayatin, maka syaitan akan berkumpul. Fayaqulu ba'duhum li ba'din, syaitan akan saling mengatakan satu dengan yang lainnya. Masya'nu, kok kamu bisa pingsan bundas babak belur kayak gini, kenapa? Fayuqal, kemudian dia katakan, asobau insiyu, telah menimpa kepadaku kondisi seseorang yang dia itu wabi natratun minal insi, yaitu pandangan manusia yang dia pandangan ilmunya sempurna, kesabarannya hebat, sehingga syaitan pun dia betul-betul tersiksa dan dia justru termadzharati dengan orang memiliki hati seperti itu. Faya natrata min qalbin hurrin munawwar, wahai pandangan dari hati yang bersinar. Yakatula syaitanu bin nuri yuhrok, hampir-hampir syaitan itu dengan cahaya itu akan terbakar. Afayastawi hadal qalbu wa qalbun mutlimatun arja'u, apa hati yang bersinar kayak begini akan sama dengan hati yang ini gelap kulita, yang mereka itu gelap dari segala sisinya. Mukhtalifatun ahwa'uhu, yang hawa nafsunya mereka itu bermacam-macam. Qad ittakhadahu syaitanu watanahu, yang syaitan telah menjadikan hati yang gelap ini sebagai tempat tinggalnya, sehingga syaitan yang memerintahkannya. Wa'attahu maskanahu, dan syaitan menyiapkan hati yang gelap itu sebagai yaitu tempat tinggalnya. It tasabbaha bital'atihi hayyah, maka dia pun pagi harinya mendapatkan yaitu munculnya haya. Nama dikut. Waqa fudi, dikatakan waqala fudi tamin qarinin la yaf lihu fi dunyahu wala fi ukhrahu. Kemudian dikatakan kamu telah ditebus dengan perkawan orang yang tidak akan memberikan keuntungan dunia pun di akhirat. Ya, ini
Syaitan adalah kawan yang tidak memberikan keuntungan dunia dan akhirat. Dia yang telah menyertai hati yang gelap, yang tidak ada cahaya, dan lemah kekuatan untuk beramal, maka dia sejelek-jelek teman yang tidak menguntungkan di dunia maupun di akhiratnya. Qarinuka fid dunya wa fil hasri ba'daha. Teman kamu di dunia dan akan menemani kamu di padang mahsyar setelah kematianmu. Fa anta qarinun li bi kulli makan. Maka kamu wahai manusia yang sudah hatinya gelap itu, kamu akan menemani saya di seluruh tempat. Yaitu menemani syaitan sampai nanti dia tinggal di neraka, itu dia akan menjadi temannya syaitan karena telah disetir terus dari awal oleh syaitan. Fa in kunta fi dari syaqa. Kalau kamu itu berada di kampung kesengsaraan, fa innani wa anta jami'an fi syaqa wa hawan. Maka saya itu syaitan dan kamu orang yang hatinya lemah, enggak ada ilmunya, enggak ada kekuatan amalnya, saya dan Anda sama-sama sengsara dan terhina di jahanam. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan dalam ayatnya, wa may ya'shu 'an dzikri rahman. Barang siapa yang dia berpaling dari peringatan Ar-Rahman, nuqayyid lahu syaitanan, maka akan kami sertakan baginya syaitan. Fawalau qarin, maka baginya adalah teman. Ini teman dia adalah syaitan. Wa innahum, sedangkan syaitan itu, layasuddunahum anisabil, akan menghalangi dari jalan Allah. Wa yasabuna annahum muhtadun, sedangkan biasangka dia yang menempuh jalan sesat itu, dia merasa di atas petunjuk. Hatta idza ja'ana, hingga ketika dia datang kepada kami Allah, qala, dia akan mengatakan, ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini, seandainya celak aduhai celangkalah diriku, seandainya antara saya dan kamu adalah berjarak sejauh timur dan barat. Ini penyesalan ahlun nar yang menjadikan syaitan sebagai teman hidupnya. Fabisal qarin, alangkah syaitan sejelek-jelek teman. Walan yang fa'akum al-yawma id dolamtum, dan pada hari ini tidak akan bermanfaat bagi kalian kalau kalian di dunia dulu ada orang-orang zalim. Annakum fil adabi mustarikun, maka kalian di dalam azab itu berserikat, ngeringkuk bareng di jahanam, karena di dunia sama-sama sesat dan mereka berkawan untuk menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bos kalian, nikirin ikan kita waos, insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutipun pertemuan akan datang bismillah, mugi-mugi manfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.